Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel SAW Official. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada kalian cara membuat umpan putih galatama untuk ikan mas. Bisa juga kalian gunakan untuk mancing harian ya. Di sini saya menggunakan umpan trek tenggiri 1 bungkus, umpan nila kering 2 bungkus, santan kara 1 bungkus, telur ayam 1/4, dan juga susu Denko warna putih 27 gram 1 bungkus. Di sini juga saya menggunakan Deho. Ini 5.000. Kalau kalian mau pakai satu kaleng juga bisa. Nah, yang ini saya menggunakan Kroto ya. Tadi saya beli 10.000. Kalau mau pakai 1 on juga boleh, tambah bagus. Nah, yang terakhir saya menggunakan Essen daging, Essen strawberry, Essen tenggiri, dan Essen seafood. Saya jadikan 1. Kalau kalian ingin menggunakan esen daging dan esen tenggiri juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita ke proses pembuatan umpan putih galatama ikan masnya ya. Simak terus videonya sampai habis dan jangan kalian skip.